Saudara Said Mehda tanya mengenai nampak tenang saja walaupun dikhianati kawan. Saya di mahkamah bila hakim tanya, saya jawab macam senyum dalam tangisan. Tapi sebenarnya kalau kita tahu, pelajari sejarah, itu dalam tiap perjuangan ada pengkhianatan. Ada puisi Taufik Ismail yang mungkin saya bacakan esok. Itu satu peringatan yang baik. Jadi kalau kita tahu yang nak kita perjuangkan apa, saya ulang ya, keadilan, tolak rasuah, tolak nepotisme, tolak kronisme, nak betulkan sistem supaya perundangan, badan kehakiman bebas, media bebas. Ini terpaksa bertempur dengan golongan elit penguasa yang besar. Bila kita sebut anti rasuah, kita hadapi bukan orang-orang kecil, orang kampung, bukan ahli majlis, tuntun, Tan Sri, Datuk Seri yang besar-besar, yang punya kepentingan nak jaga kepentingan diri mereka dan keluarga mereka. Kerana mereka juga terlibat dalam banyak hal rompakan, penipuan dan kronisme dan sebagainya yang tak dapat mereka pertahankan. Bukan maksud saya nak bongkar ini semua. Saya nak pastikan kita tadbir dengan baik, dengan jujur, dengan ikhlas dan jaga kepentingan rakyat. Jadi kalau kita faham begitu, ya ada orang bila diberi kuasa umpamanya, kumpul banyak kekayaan, mana pastikan lantik orang-orang tertentu yang boleh jaga kepentingan dia. Ya, katalah kalau dulu badan kehakiman atau SPRM. Jadi bila orang-orang itu terlantik, dia rasa dia terpelihara, rasuahnya tidak akan dia bongkar. Ini sistem bobrok yang merusakkan negara, dan ini yang harus kita betulkan. Jadi Saudara Said Mehda, tenang, kita terus dalam perjuangan kita untuk perbaiki. Ya. Nur Azli Azizi, ini katanya dulu PH mengatakan wang tak cukup walaupun hutang 1 trilion ya, sekarang disahkan oleh menteri hutang lebih daripada 1 trilion. Saya bukan anggota pentadbiran PH ya, saya hanya ahli parlimen. Tetapi angka-angka ini akan dibahaskan dalam sidang parlimen, sebab itu sidang parlimen itu penting. Kalau tidak, orang masih guna angka tanpa dicabar, dipersoal dan dijawab. Begitu juga angka pakej rangsangan pemulihan ekonomi COVID-19. Sebab itu kita minta dia segerakan sidang parlimen untuk bahas. Kalau tidak, dialah cakap dan yang soal-soal gitu tak payah jawab. Dia diam saja. Kalau sosial media sosial bantah pun ya lebih kurang begitu. Tapi kalau di parlimen, kita bertanggungjawab pastikan jumlah itu betul. Ya. Itu disebut principle of accountability, pertanggungjawaban. Kalau kita nak demokrasi, demokrasi itu harus juga ada pertanggungjawaban, democratic accountability. Kalau tidak, kita boleh khianat, kita boleh rampas kuasa, kita boleh rasuah, kita tak perlu jawab.